panitia. Ya, udah ya. Ya, saudara, kita saksikan pertandingan babak yang kedua. Beberapa saat lagi akan segera kita pertandingkan. Perubahan tempat pun dipastikan terjadi, saudara. Dan ya, kita pertandingan babak yang kedua bergulir dari studio bersama Wahyu Ardiansyah dan sesepuh pemuda Cipete Bung Delai mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang kedua. Baik, saudara, kita saksikan pertandingan babak yang kedua. LKM Cipete melakukan tekanan, tetapi digagalkan oleh Mayong. Dan kini Api, saudara, coba menekan sisi kiri pertahanan kesebelasan LKM. Ya, kembali ada Ramadan. Kita lihat bola putar dari kebelasan Ramadan. Api, hampir-hampir saja lengah lini pertahanan kesebelasan LKM di menit awal babak yang kedua. Beruntung saja shooting tendangan yang dilepaskan oleh Afif, Rising Star, kita lihat saudara, tetapi masih tidak menemui titik sasaran dan kini melakukan tendangan lawan untuk kesebelasan LKM Cipete. Ya, Sudir angkat bola langsung berikan kepada Afif, tetapi kalah dalam duel bola dan kini bola bangkang kiri gulang. Gulang lepaskan umpan lambung ke tengah, berikan kepada Celeng. Pemain yang masuk di babak yang kedua, salah kontrol dilakukan oleh pemain kesebelasan calon lama. Eka Encek, double testa. LKM melakukan tekanan dari kaki samping dekat gol Eka Encek. Ke belakang berikan kepada Antin. Ya, kembali kiri bola dalam kebelakang pemain kesebelasan LKM. Ecentek gol umpan kebelakang LKM. Tetapi akhirnya kurang-kurang dilakukan oleh Sucen. Dan akhirnya melakukan tendangan bebas untuk kesebelasan kawan lama. Tendangan bebas, saudara, untuk kesebelasan kawan lama LTM. Ya, untuk kesebelasan kawan lama, saudara. Saya lupa. Baik, saudara, tendangan bebas untuk kesebelasan kawan lama, tetapi bola diheading oleh Arif Bisan dan akhirnya pergerakan bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan calon lama dan kembali terjadi perebutan bola. Celeng gagal untuk melewati hadangan pemain kesebelasan LPM. Gagal Kostan salah umpan, gagal kaki pemain calon lama Ical. Masih Ical, satu pemain, dua pemain, tetapi tidak berhasil melewati Alvin. Umpan membela pertahanan, berikan kepada Linda, membuka Linda kuasai bola. Masih Linda menang duel, datang bantuan kita saksikan Al melebar berikan kepada Gabel Costa, membuka mengubah alur permainan, tetapi ada Apis yang berhasil memutus pergerakan umpan kiriman Gabel Costa. Dan terpik dilakukan kesebelasan kawan lama Ramadan Saputra, dan kini bola kembali menghampiri Apis, berhasil diintersep dengan baik oleh Alvin, dan akhirnya pelanggaran pun terjadi dilakukan oleh pemain kesebelasan kawan lama. Tendangan bebas untuk kesebelasan LPM Cipete. Baik, saudara, kembali setelah match ini berakhir, kita juga akan menyaksikan pertandingan lanjut, pertandingan kedua. Pertandingan kedua di semifinal kedua penyelenggaraan Hercules Manulang Cup tahun 2021-2022 yang akan mempertandingkan sang juara bertahan kesebelasan Bohiri yang ditantang oleh kesebelasan Meot. Tendangan bebas, saudara, untuk kesebelasan LTN lakukan sudah hingga kembali berikan umpan dengan sundulan kepala Eka Encek. Alvin berikan kepada Eka Encek. Pelanggaran, saudara, dilakukan pemain kesebelasan LTN dan terus serangan dari dilakukan kawan lama dari kaki Apis, gagal untuk melewati hadangan yang dilakukan oleh Ramadan. Dan kembali kita lihat Gabel Costa, masih Gabel Costa, saudara, kuasai bola. Gabel Costa ke belakang kepada Alvin, berikan umpan kepada Linda, tampilkan kepada Eka Encek. Ada Mayang yang berhasil menutup pergerakan bola, dan kini kembali kawan lama coba melakukan manuver, berhasil digagalkan oleh Eka Encek. Randy Siregar, Alvin teruskan umpan kepada Al. Kembali kita saksikan, saudara, beruntung Alvin menekan menutup pertahanan kawan lama. Alvin lepaskan tendangan, tidak jelas mengumpan atau menembak, yang jelas bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan melahirkan tendangan gawang. Dan berakhirkan tendangan gawang untuk kesebelasan kawan lama. Tendangan gawang sudah dilakukan, pelanggaran, saudara, dilakukan Sukram terhadap Ical, dan kini berakhirkan tendangan bebas untuk kesebelasan kawan lama.
Sementara kita lihat satu pemain dari kesebelasan Kawan Lama Ical masih tertatar di atas lapangan pertandingan. Kita saksikan dan kita nantikan apakah Ical mampu bangkit dari cedera yang sedang dan sementara menghampirinya. Sementara kita rasakan cuaca pada sore hari ini kembali cukup terik terasa di lapangan sepak bola Putra Persida. Kondisi cuaca yang juga tentunya akan menjadi PR tersendiri bagi para pemain yang bertanding, bagi para pemain yang bertanding untuk bisa menjinakkan kondisi cuaca dan juga kondisi lapangan di lapangan sepak bola Putra Persida. LPM yang masih di sini lewat kreasi gol yang dicetak oleh Tekan Cek masih belum berhasil tersamakan oleh pemain kesebelasan Kawan Lama. Ya, tensi pertandingan masih sedang-sedang saja, saudara, di mana perebutan tiket ke partai paling bergengsi alias partai final yang akan dilangsungkan pada esok hari, hari Minggu tanggal 9 Januari tahun 2022. Dan kita lanjutkan kembali pertandingan babak yang kedua. Intercept dilakukan oleh pemain kesebelasan Kawan Lama, tetapi bola berhasil digagalkan oleh Bison yang membuang bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kehadiran Arif Bison di lini pertahanan kesebelasan LPM benar-benar memberikan rasa aman saudara Trenton untuk kesebelasan LPM. Setidaknya sampai menit kesekian babak yang kedua, lini pertahanan kesebelasan LPM belum berhasil diancam dengan keras oleh para pemain kesebelasan Kawan Lama. Dan kita lihat kembali saudara, Lingga gagal melakukan kontrol dengan baik dan kini bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, kita saksikan pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan LPM sudah dilakukan. Ya, Randy Siregar berikan kepada Atis. Atis angkat bola berikan kepada Lingga. Lingga kembali kepada Eka Ancet. Eka Ancet kepada Al. Kita saksikan sebuah kerjasama yang cukup baik diperagakan oleh para pemain kesebelasan LPM, diakhiri dengan shooting tendangan Gabriel Costa, tetapi beruntung bola berhasil ditepis oleh penjaga gawang Encek dan kini kesebelasan LPM kembali mengancam lewat eksekusi tendangan penjuru yang dihadiahkan oleh sang penalti untuk kesebelasan LPM. Alpin lakukan sudah melambung datangnya bola dihadiri oleh Mayang Lingga, lepas terhutan kembali kita lihat sebuah bekel cantik Ramadan, tetapi terbaca oleh penjaga gawang Encek. Selamat sementara gawang kesebelasan Kawan Lama dan perfect dilakukan kesebelasan Kawan Lama. Sukran diapit oleh dua pemain kesebelasan Kawan Lama. Kita saksikan challenge berhasil merebut bola dari kaki Sukran. Pelanggaran saudara pemain kita saksikan dilakukan oleh Sukran. Sukran dalam bahasa Arab artinya terima kasih. Kita lihat saudara, pelanggaran dilakukan Sukran. Tendangan bebas untuk kesebelasan Kawan Lama. Tendangan bebas saudara, peluang emas bagi kesebelasan Kawan Lama untuk bisa menyamakan defisit gol yang mereka berita atas lawannya kesebelasan LPM. Riki Sofyan yang bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas untuk kesebelasan Kawan Lama. Kita nantikan bersama-sama mundur beberapa langkah Riki Sofyan. Riki Setian dan di heading lagi-lagi Bison, lagi-lagi Bison. Wah, lari dia. Cakep, cek. What the hell? Lagi nyurang aja. Datang lagi crossing cantik Riki Setian. Tidak ada pemain kesebelasan Kawan Lama yang berhasil menjangkau umpan kiriman yang dilepaskan oleh Riki Sofyan. Baik saudara, kembali kini bola dikuasai oleh pemain kesebelasan Kawan Lama. Lemparan ke dalam Mayang terlalu terburu-buru. Randy Siregar berhasil menjangkau pergerakan bola. Datang lagi ke kanan, kita lihat Atis berhasil melepaskan diri. Dan kini bola liar berkampung Ical. Masih Ical melebar berikan kepada Riki Sofyan. Masih Riki, masih Riki. Satu pemain terlalu. Disayangkan. Kita lihat saudara Trenton dalam situasi yang kurang begitu ideal. Riki Sofyan dalam pressing ketat pemain kesebelasan LPM. Kita lihat saudara Trenton berhasil melepaskan shooting, tetapi beruntung shooting tendangan yang dilepaskan oleh Riki Sofyan masih melemah. Dan akhirnya kita lihat gagal sementara tekanan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Kawan Lama. Baik, kembali saudara Trenton, semakin menarik jalannya pertandingan babak yang kedua.
Ya, exit pergantian pemain kesebelasan kawan lama. Ya, Romi keluar nomor punggung 11. Masuk Gilang nomor punggung 13. Baik saudara, kita saksikan pemain pergantian dilakukan kesebelasan kawan lama. Di mana kita lihat Gilang dimasukkan untuk menggantikan Romi. Kita nantikan saudara penonton pilih tendangan bebas untuk kesebelasan LPM sudah dilakukan dan kembali bola berhasil dikuasai oleh Incek. Selamat sementara gawang dari kesebelasan LPO bagi kesebelasan kawan lama. Baik saudara, kita lihat kembali umpan kiriman Mayong keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sebuah hiburan sepak bola tarkam yang tentunya sangat yang menamakan diri menamakan turnamen ini dengan Hercules Mangunan tahun 2021-2022 karena kita ketahui event ini berlangsung sejak bulan Desember yang lalu dan kini sudah mengerucut mendapatkan 4 peserta dari 160 tim yang sebenarnya mendaftar, kemudian tersaring 14 tim terbaik secara beruntun dengan proses yang sangat ketat, dengan proses seleksi yang sangat ketat dilakukan oleh panitia untuk memfilter dan menyaring para peserta turnamen yang berlaga di ajang Hercules Mangunan Cup tahun 2021-2022 dan kini menyisakan 4 tim, 2 tim sedang bertanding LPM Cipete berkarat pendudukan kesebelasan kawan lama. Dan kita lihat saudara penonton, pertandingan babak yang kedua terus kita pertandingkan di mana kini bola tendangan bebas. Yang pada serikat ini terlihat begitu meriah kembali proses untuk bisa memasuki lapangan sepak bola Putra Persiba juga dipastikan cukup ketat saudara penonton, di mana Anda yang hadir menyaksikan pertandingan di lapangan sepak bola Putra Persiba minimal sudah melakukan proses vaksinasi untuk vaksin yang pertama dan memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Ya, karena jika tidak melakukan hal tersebut, maka Anda tidak bisa memasuki lapangan sepak bola Putra Persiba. Dan saudara, kita lihat sebaliknya ketika sepak bola kembali kita lihat Juang berhasil mengutus tendangan yang dilepaskan oleh Kabel Kosan. Oh, maksud kami Eka Encek dan akhirnya aman sementara dalam dari kesebelasan kalah-kalah. Tapi kita cepat Pak, 2 menit lagi Pak. Masih belum berita, impian yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan LPO. Di mana kini sepak pojok saudara didapati kesebelasan LPM. Kita lihat saudara penonton siapakah pemain yang akan tampil sebagai eksekutor tendangan penjuru untuk kesebelasan LPM tidak terpantau oleh kamera karena begitu jauh saudara dan kembali saudara pasang. Kali ini Lingga saudara, kita lihat masih belum tepat sasaran heading yang dilepaskan oleh Lingga. Yang 1-0 kembali saudara kesebelasan LPM memimpin atas lawannya kesebelasan kawan lama. Gol dicetak oleh Ekan Cek di menit kesekian babak yang pertama tadi dengan keunggulan 1-0 yang masih menjadi sebuah skor yang tentunya juga belum membuat kesebelasan LPM bisa dikatakan dalam situasi aman saudara, karena bisa saja para pemain dari kesebelasan kawan lama menyamakan kedudukan jika kesebelasan LPM melengah khususnya menjaga lini pertahanan mereka. Artinya saudara penonton, kita saksikan kembali ke kesebelasan kawan lama tetapi setting tendangan yang dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan kawan lama saudara masih terlalu lemah dan bola berhasil diantisipasi oleh penjaga dalam subur berikan kepada Gabriel Costa, terpotong oleh Kosim dan kembali terjadi perebutan bola dimenangkan oleh pemain kesebelasan LPM. Apit masih aktif, kembali kita lihat saudara masih aktif, gagal untuk melewati hadangan pemain dari kesebelasan kawan lama. Kita saksikan dua pemain bernama Hafiz rebut bola dan dimenangkan oleh pemain kawan lama Ricky Sofian, Arif Bisan dan kembali Ricky berhasil melepaskan diri, berikan kepada Agus, masih Agus, betul kepada Ricky Sofian agar Ramadan Saputra berbahaya.
saja umpan kiriman pemain kesebelasan kawan lama gagal. Dan kita lihat saudara akhirnya Eka Ance berhasil memutus pergerakan umpan yang diteragakan pemain kesebelasan kawan lama. Dan wasit pergantian pemain dari kesebelasan kawan lama. Ya, wasit pergantian pemain kawan lama keluar nomor punggung 20 Golang. Golang dan juga Mayong, Golang dan Mayong keluar. Masuk Wahyonte dan juga David. Baik saudara, kita lihat pergantian pemain test yang dilakukan kesebelasan kawan lama. Dan kiri tendangan bebas untuk kesebelasan LPM CPT. Arif Bison yang bersiap melakukan tendangan bebas. Bukan kepada Eka Ence, masih Ence lepaskan umpan tarik kepada Gabriel Sosa. Dan kembali. Ya, sudah hadir Bung Marcel. Kita lihat saudara Kelantan akhirnya kesebelasan LPM. Iya, dengan yang rekor terima kasih. Terima kasih Bung Marcel yang juga nanti akan menggelar Marcel Cup yang juga nanti akan menggelar Marcel Cup di lapangan LPM ya tanggal 12 sampai 27 Januari ya kita Februari 12 sampai 27 Februari Marcel Cup juga nanti akan berlangsung di lapangan LPM ya untuk itu kita kembali mohon dukungannya agar acara tersebut juga bisa sukses seperti yang digelar di lapangan sepak bola Putra Persija. Baik saudara, kita lanjutkan kembali pertandingan babak yang kedua di mana Eka Ence kembali menjadi pahlawan untuk kesebelasan LPM pada partai semifinal yang pertama ini. Dua golnya masing-masing di menit kesekian babak yang pertama dan babak yang kedua menghantarkan keunggulan tim asuhan yang dimanajeri oleh Bung Marcel aktivis Kota Tangerang. Kita saksikan saudara leading 2 gol atas lawannya kesebelasan kawan lama pada pertandingan semifinal kedua ini. Dan kita saksikan saudara Sutran melakukan pelanggaran perkara Ricky Sofyan dan wasit tanpa ampun meniup Ricky kartu kuning pun yang tidak ada protes karena memang sadar Sutran benar-benar melakukan pelanggaran dan wasit pergantian pemain LPM. Ya, sebelumnya wasit ya LPM pergantian pemain Sutran keluar nomor punggung 14. Masuk Gembo nomor punggung 99. Ya ini dia saudara Asnawi Mangku Awamnya LPM. Gembo masuk menggantikan Sukran. Di mana kita lihat memiliki postur badan dan juga pergerakan dan posisi yang sama dengan kapten timnas Indonesia Asnawi Mangku Awam. Kita saksikan saudara. Ini free kick untuk kesebelasan kawan lama untuk bisa memperkecil defisit gol yang mereka derita atas lawannya kesebelasan LPM Ricky Sofyan Celing dan satu pemain kawan lama lainnya yang bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita saksikan bentuk pagar betis yang dibentuk pemain kesebelasan LPM. Baik dengan keunggulan 2 gol yang dimiliki kesebelasan LPM pada pertandingan di semifinal pertama ini saudara, bisa dikatakan satu kaki dari kesebelasan LPM sudah menginjaki babak final yang akan kita langsungkan pada hari Minggu besok saudara. Sementara satu kaki masih menunggu sang pengadil untuk meniup free kick tanda pertandingan kali ini berakhir. Ya, bukannya kita lihat saudara, tetapi masih ada kesempatan bagi kesebelasan kawan lama saudara Trenton. Apapun bisa terjadi dalam permainan sepak bola di mana kini usah bersiap melakukan tendangan bebas untuk kesebelasan LPM. Mundur beberapa langkah subur kepada siapa bola terarah hingga yang dituju duel bola udara terjadi, tetapi bola yang menghampiri penjaga kawan kesebelasan kawan lama dan kini bola terhasil kembali dikuasai oleh pemain bertahan dari kesebelasan kawan lama. Baik, kalau kita melihat style jersey tim yang dipergunakan oleh tim LPM begitu elegan dan juga enak untuk dilihat. Ya, jika Anda ingin memiliki jersey dengan model terbaik dan juga bersama
Bang, ini udah capek nih. Tahu dia Marcelo baru datang mah tahu. Kedua bergulir, tendangan bebas hilang, angkat bola langsung masuk ke lini pertahanan kesebelasan FCM. Tetapi berhasil digagalkan Evan Chase, datang bantuan Lingga, Nasi Lingga, Lingga berikan kepada Gabriel Costa. Gabriel Costa pusing pisang, tercukup ruang gerak yang dimiliki pemain kesebelasan FCM. Bilang saudara defender tangguh yang sedikit terlambat dimasukkan oleh manajer kesebelasan Kawang Lama pada pertandingan babak yang kedua di sisa waktu ini berhasil beberapa kali menutup ruang gerak pemain kesebelasan LTM. Dan kini tendangan penjuru saudara beruntung untuk kesebelasan LTM Cikoko. Kita saksikan Bimbang Asadi yang akan melakukan eksekusi tendangan penjuru saudara, bersiap mundur beberapa langkah. Lingga, Lingga bersiap melakukan tendangan penjuru saudara. Nampak saudara beruntung yang berhasil menanduk bola hasil sepakan Lingga, tetapi sangat disayangkan tendangan sembilannya tidak mengenai titik sasaran dan akhirnya melakukan tendangan gawang untuk kesebelasan Kawang Lama. Tendangan gawang sudah dilakukan, pelanggaran dilakukan David terhadap Rendy Siregar dan kini melakukan tendangan bebas untuk kesebelasan LPM. Kita saksikan Ramadan Saputra yang bersiap melakukan kesebelasan LPM. Kita lihat mundur beberapa langkah Ramadan kepada siapa bola akan terarah. Lakukan sudah Ramadan lebar berikan kepada Lingga yang kembali pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali kita saksikan saudara penonton untuk kesebelasan Kawang Lama dan kini bola dikuasai oleh Celeng. Masih Celeng, masih Celeng. Kita kita saksikan Celeng kembali kuasai bola. Masih Celeng lepaskan umpan kepada David, terputus oleh pemain berkatan dari kesebelasan LPM. Lemparan ke dalam kembali kita lihat saudara Gendel berhasil menutup pergerakan bola dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Baik saudara penonton, pertandingan babak yang kedua terus bergulir. Kawang Lama berhadapan dengan kesebelasan LPM. Dua gol hasil kreasi Eka Ancet menghantarkan kumpulan sementara kesebelasan LPM ke selanjutnya kesebelasan Kawang Lama. Dan kini kita lihat saudara penonton, Kawang Lama coba terus mengancam lini pertahanan kesebelasan LPM. Rangin kita saksikan kini Gilang kuasai bola, lepas kesempatan masih cukup cantik Ricky Sofian dan Batin berbahaya. Yang sebuah tendangan bulan berhasil diamankan oleh pemain berkasan LPM dan kini kembali Apis cukup baik membentur Renggi Srekar. Apis kembali berhasil mencuri bola terpas kepada David. Masih terjadi perebutan bola dimenangkan oleh pemain berkasan kesebelasan LPM dan akhirnya membuat bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Baik saudara, kembali semifinal kedua akan segera kita pertandingkan beberapa saat lagi. Sang juara berkasan kesebelasan Domino yang dimanajeri oleh Bos Ebit dan juga Bos Ed Adiguro, kita lihat akan bertanding berhadapan dengan kesebelasan Meok, di mana kesebelasan Meok juga berjanji akan memberikan yang terbaik karena kita ketahui kemarin sang manajer tim sekaligus Santikos Boy Firman Selembek baru saja merayakan hari ulang tahunnya. Artinya ini juga menjadi sebuah pertandingan yang sangat spesial bagi kesebelasan Meok. Saudara, tentunya menang menjadi harga mati untuk bisa memberikan kado yang terbaik bagi ketua PP Urakan Cipete Firman Selembek. Kembali ke pertandingan saudara, ini bola keluar, tendangan bebas untuk kesebelasan LPM Cipete yang sudah sedikit menurunkan tempo pertandingan karena dengan keunggulan 2 gol dan waktu yang tersisa mereka tentunya sudah dan juga sudah menginjakkan satu kaki ke babak final yang akan dilangsungkan pada hari Minggu besok tanggal 9 Januari di lapangan kebanggaan masyarakat Cipete, lapangan sepak bola Putra Persiba. Ya, waktu terus bergerak saudara, kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sementara kita lihat senyum ekspresi wajah dari ketua LPM Cipete Bos Acong beserta dan benar saja dan lagi kering bibir saya berkata
akhirnya Wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Dun, jangan tawa Dun, no. Pertandingan yang kedua berakhir, Rono, oh, yeah. BPM CPT memenangi pertandingan atas lawan kawan lama dan menghantarkan mereka melaju ke partai final yang akan menang bos nanya itu baik saudara Trenton sistem yang kedua semifinal kedua Hercules menulang ke tahun 2021-2022 beberapa saat yang akan segera kita perhatikan sebelumnya kami ke Barat Istria mengikuti pesan-pesan berikut ini.